Ini semua penipu ni sebenarnya ni. Penipu. Penipu. Dia kurang ajar ni. Sebab dah banyak sangat lah diorang ni kat sini sebenarnya. Dah banyak sangat diorang ni. Seorang lelaki mempersoalkan ke mana perginya pihak berkuasa dan juga kerajaan dalam menangani isu lambakan pengemis warga asing. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang pengemis warga asing sering meminta sedekah di kawasan lampu isyarat di sekitar negeri Melaka. Lelaki tersebut telah banyak kali diviralkan, namun sehingga kini masih tidak ada tindakan yang diambil ke atas warga asing tersebut. Perbuatan mereka jelas mencemarkan imej Malaysia dan membuatkan rakyat semakin bosan dengan tingkah laku mereka. Kerap tau, datang sini minta sedekah. Kalau bangsa kita nak cek makan bukan main susah lagi ni. Dia ni dah melampau, dia ni mengganggu lalu lintas tau. Dah selalu, dah kerap. Jadi dia ni banyak kurang hajar sekarang ni. Sebab dah terlalu lama sangat tau dia ni. Macam tak ada tindakan. Tolong fikirkan sesuatu lah kerajaan negeri Melaka kan. Sebab di kawasan bank pun dah terlalu banyak sangat. Ini semua penipu ni sebenarnya ni. Penipu. Dia kurang ajar ni. Sebab dah banyak sangat lah diorang ni kat sini sebenarnya. Dah banyak sangat diorang ni. Sepatutnya kerajaan kena cari jalan lah. Buatkan tempat penempatan sementara lah seperti Pulau Bidong kan. Jadi diorang ni tak adalah macam ni kan. Tapi diorang ni dah melampau lah saya tengok.